Hey semuanya, selamat datang di channelku. Di sini adalah tempatnya para tutorial. Ada Ilham, ada Rizky, ada Kurniawan, ada Septian, ada siapa lagi ini anjay? Sejelek-jelek apapun muka kalian, ingat masih jelekan muka si Bahmon. Makanya, syukuri apa yang ada, jangan insecure. Okay. Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih panduan cara menggunakan hero Bahmon coy. Okay, Bahmon ini merupakan hero terjelek di Mobile Legends. Maksud gue tuh jeleknya mukanya ya. Jadi buat kalian yang gak pernah mandang fisik, kalian wajib banget ngepick Bahmon. Karena walaupun muka Bahmon jelek, kekuatan dia itu gede banget guys. Damage-nya sakit, tebal, terus ada true damage-nya juga. Pokoknya mantep banget lah. Oke lah guys, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke gameplaynya. Nanti gue jelasin di gameplaynya aja ya. Let's go. Oke cuy, sekarang kita sudah masuk ke dalam gameplaynya. Dan di sini gue sedang menggunakan hero Bahmon sebagai offlaner cuy. Kalau kita bicara tentang potensi hero Bahmon, Bahmon ini adalah hero yang kuat di early game. Oleh karena itu, kalian gak perlu takut kalau lawannya Yuzhong, Esmeralda, Chou, Aldous, kalian jangan takut, lawan aja. Tapi kalau lawannya Dirot, kalian jangan berani maju-maju guys, karena Dirot itu hero-nya sakit di awal. Dan gua juga kemarin pernah mencoba melawan hero yang memiliki Inspire, yang memiliki spell Inspire. Dan alhasil gua kalah guys. Makanya kalau kalian lawan hero-hero yang punya spell Inspire, kalian harus nunggu spellnya itu udah gak ada, baru kalian bisa maju guys. Ya, itu adalah saran gua ketika menggunakan Bahmon di early game ya. Oke, dan di sini gua sedang melawan Aldous. Gua lawan Aldous mah ya, beraniin aja karena Bahmon itu udah menang di mag di early game-nya cuy. Jangan lupa, jangan kasih dia stack. Tapi si Aldous ini ngotot banget cuy. Ya udahlah, gua flickerin, putar-putar gaming, langsung mening soy. Oke, di sini gua balik dulu aja ya. Mumpung gak ada siapa-siapa cuy. Aduh, ada YSS pula lagi. Awau, ampun bang, ampun bang, ampun bang. Ampun bang. Wah, lari bos, ada ibu. Ah, mati boy, boy. Bang, cara combo skill pakai Bahmon itu kayak gimana sih? Kalau gua, untuk masalah combo itu tergantung situasi, guys. Kalau sekiranya musuhnya jauh, gua pakai skill 1, skill 2, gua spamin terus tuh musuhnya pakai skill 2 sampai sekarat. Kalau sekiranya musuh udah sekarat, baru kalian bisa geprek pakai ultimate. Kalau jarak kalian deket sama musuh maya, kalian tinggal langsung pakai skill 2 aja, cuy. Spam skill 2 sampai musuhnya sekarat. Kalau musuhnya sekarat, baru kalian bisa pakai ultimate. Okay, dan ingat guys, ingat kalau kalian mau pakai skill 1 si Bahmon, usahakan kalian harus lihat map, harus hati-hati. Karena kalau kalian salah menggunakan skill 1 si Bahmon, kalian gak bisa kabur lagi. Karena skill 1 Bahmon ini merupakan salah satu skill kabur yang dimiliki oleh si Bahmon. Makanya kalian wajib menggunakan skill 1 si Bahmon ini dengan hati-hati cuy. Okay, kalau kita bahas tentang pasifnya si Bahmon, jadi pasifnya si Bahmon ini ketika kita nge-kill seseorang ataupun nge-kill minion, kita bakal dapet darah tambahan. Gua bakal contoh ini, gua nge-kill minion ya. Nah, gua bakal dapet darah tambahan. Itu dia pasifnya si Brembo cuy. Waduh, gua di-lock sama si Aldous. Sabar cuy, di sini gua diem di tower dulu. Okay. Lah, kenapa gua pencet ultimate coy? Waduh, HP gua udah mulai gohib coy. Mencet sendiri ini. Bukan gua yang mencet ya. Wah, kayaknya ada hantu di rumah gua. Aduh, gawat gawat gawat, kacau kacau kacau. Oke lah, sabar. Di sini Aldous-nya pun sudah pakai flicker, guys. Sekarang mending gua ke babnya si Hayabusa, soalnya musuhnya pada di sono semua, coy. Oke. Ho. Mukatte kuru no ka? Nigezu ni kono Dio ni chika suite kuru no ka? Jadi Dio, bos. Oke, sabar guys, mending kita nge-clear minion dulu. Woi, Aldous, maju sini. Ayo kita ngadu mekanik. Wah, dia maju maju beneran dong. Aduh, dia bawa kawan flicker. Knockback. Hura, mudah 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 mudah. Double kill, anjay, anjay. Padahal kau bawa kawan, sedangkan saya sendirian. Lemah sekali Yuaimo. Jadi itu guys, faktor pendukung Bahmon ketika 1 lawan 5 adalah pasifnya itu. Karena ketika kita nge-kill seseorang, kita bakal dapet darah tambahan. Itu dia pasifnya yang bikin kita kuat melawan 1 lawan 5. Karena ya darah kita bakal unlimited coy. Ada lagi nih. Geprek, darah kita penuh lagi. Itu dia pasifnya Bahmon ini sangat amat berguna cuy.
Oke lah, sabar. Di sini kita nge-clear minion dulu aja, cuy. Di sini mah karena warga kita udah jadi otomatis damage kita udah sangat-sangat brutal, guys. Seperti sex brutal anjay. Oke. Di sini kita langsung ikutan ngewar, ada Brody di depan, sliding. Ura. Muda. Aduh, gak kena. Wah, untung. Untung mati ya. Untung mati, cuy. Oke, santuy dulu, bos. Santuy. Santuy, di sini ada Perancho, putar-putar gaming, itu dia, coy. Bamon ini adalah hero tempel. Jadi kalian tempelin aja, coy, hero core musuh atau hero yang sekiranya mau kalian bunuh. Nanti otomatis musuh tersebut bakal kesel-kesel gaming, coy. Oke, santuy, nah datang teman kita. Muda. Ya, geleng. Aldosnya langsung mati, coy. Oke, mau dimasukin kah? Gua digigit, santuy. Balmon itu tebel, coy. YSS mati, Aldos mati, Perancho mati. Buset, mati 3. Mantap, untung sekali. Oke, dikarenakan tim musuh udah pada mati, mungkin inilah kesempatan kita untuk nge-push tower yang atas. Oke, di sini pun tower sudah berhasil kita dapatkan. Dan sekarang gua bakal langsung ngambil kelomang, coy. Balmon dalam segi farming, dalam segi nge-clear minion, dia kenceng ya. Karena skill 2 Balmon ini bisa digunakan berkali-kali. Cooldownnya cuma 1 detik, guys. Jadi ya misalkan kalian lagi farming, lagi nge-clear minion, atau bahkan kalau kalian lagi ngewar, kalian wajib pakai skill 2 ini ya. Karena kalau kalian menggunakan skill 2 ini, Balmon bakal bertambah menjadi kuat. Oke, di sini gua bakal langsung ke mid lane ya. Karena tim kita lagi ada di bawah semua. Siapa tahu kan ada peperangan. Nah, kalau ada perang baru tuh kita bisa langsung join team fight. Ternyata gak ada perang. Aduh, ngapain coba gua kesini? Mending gua langsung ke atas lagi aja ya. Mending gua langsung leveling, farming. Gua mending langsung ke atas aja lah, bodo amat di mid soalnya gak ada peperangan, coy. Oke, di sini pun ada Aldos. Hey Aldos. Weng. Buset. Darah Aldosnya udah tebal, guys. Ya udahlah. Santuin aja. Gua langsung nge-clear minion lagi aja, cuy. Oke, ada minion, langsung kita skill 2. Kalian lihat damage-nya sakit banget ya. Makanya skill 2 ini sakit banget kalau kita sedang nge-clear minion. Damage-nya itu udah kayak damage warrek, guys. Damage-nya itu nambah sakit. Itu dia skill 2-nya, cuy. Oke, santuy, gue bakal nungguin seseorang di sini. Ada Aldos di depan, dia, waduh, salah, guys. Harusnya gue itu freeze lane, coy. Aduh, Aldosnya dapet stack gratis aja. Oke lah, santuy, gue bakal langsung ke atas lagi untuk nge-clear minion, coy. Buset dah, bodo amat lah, gue bakal langsung nge-clear minion. Karena abis nge-clear minion, gue bakal langsung ke mid lane lagi, coy. Noh, mana Aldos? Nih Aldos, gue bawa stack nih banyak. Jangan lupa, kalau udah 500 stack, ayo kita ngadu mekanik, bos. Apaan ini? Gue udah ke mid lane, gak ada peperangan. Mainnya santuy, aman, damai, sentosa. Aduh. Kacau, guys, kita cuman bisa polong apa longo. Balmon kalau gak ada ngewar, ngapain coba? Mau objektif item gue udah mulai pada jadi, ya kan? Mau ngewar, gak ada ngewar. Ya udahlah, kita polongo-polongo aja lah. Gak tahu pengen ngapain, coy. Soalnya kita itu pengen muda-muda, pengen ora-ora-ora. Ini nggak ada ngewar. Pusing kali aku jadinya, coy. Nah, ada bocil. Nggak bisa kita majuin, soalnya dia di dalam tower. Aduh, kayaknya kita nggak bisa main barbar, coy. Pusing kali. Nah. Kamu itu ngewar, tungguin aku lah. Kamu nggak bilang-bilang. Ya, mati 1. Tim musuh juga mati 1, seimbang. Coba lu ngajakin gua. Pasti udah gua puter-puter gaming, muda-muda gaming ya kan? Aduh, sayang sekali. Oke lah, mending gua langsung nge-clear minion lagi. Ada Aldos di sini. Buset, darahnya udah lumayan tebal, coy. Gila, digeprek. Langsung setengah darah gua, buset. Sabar, coy. Kita muter dulu aja soalnya takut ada musuh di rumput depan, coy. Baru kita bisa langsung mengambil kelomangnya dengan santuy. Ada YSS. Kita gak perlu takut karena item kita udah mulai pada jadi. Oke, nah kalau kayak gini mah kita mundur dulu, guys. Soalnya kita itu sendirian, coy. Gak bisa dibiarkan, kita harus mundur. Lah, kenapa gua mencet skill 2, anjay? Aduh, Aldosnya lolos lagi. Gak mau tau, bos. Kejar, let's go, kawan. Kita bully Aldosnya, 2 lawan 1. Let's go. Ura. Geprek. Mati 1, saudara-saudara. Ini dia yang kutunggu-tunggu. Peperangan. Ura.
muda langsung mati bos. Oke, mudah double kill. Itu dia maksud gua. Dari tadi ke gua nungguin lama. Pelongo akhirnya ngewar juga dan musuh pun langsung jadi rata, langsung jadi abu, langsung jadi tai, langsung jadi anime. Mantap. Kalau kita nilai potensi Balmond dari early game sampai late game, menurut gua masih worth it aja sih. Karena yang pertama, Balmond damage-nya masih masuk di early game sampai late game, damage-nya masih tetap berasa, masih tetap sakit. Dan yang kedua, darah Balmond itu di early game sampai sekarang sampai late game, darahnya pun masih tetap tebal, guys. Makanya menurut gua Balmond ini masih tetap worth it digunakan di meta sekarang, guys. Walaupun fungsinya itu agak berbeda dengan fighter lainnya. Memang sih semua fighter itu memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Fungsi Yuzhong untuk menembus pertahanan lawan, fungsi Chou untuk menyidup seseorang, fungsi Pakuito untuk memperhambat gerakan lawan. Sedangkan fungsi Balmond itu adalah untuk menempel hero lawan. Misalkan ada hero yang mau kalian tempelin, ya kalian tinggal maju skill 2, udah gitu-gitu aja sih. Skill 2 kalau musuhnya sekarat baru kalian bisa pakai ulti. Udah mirip-mirip kayak si Alice, guys. Kalian tahu kan si Alice? Kalian bisa maju terus pakai ultimate. Udah gitu aja kalau Alice. Kalau Balmond sih dia tinggal maju skill 2, udah gitu aja. Simple sih caranya. Cuman ya setiap fighter itu penggunanya berbeda, ada yang simple, ada yang sulit. Nah, Balmond ini merupakan salah satu fighter yang penggunanya itu simple, coy. Nah, geprek. Aduh, gak dapet asis, bangke. Oke lah, sekarang gua bakal langsung objektif lagi. Sebenarnya ini kita bisa nge-end sih, cuman susah karena musuhnya itu ada 2 mm. Kita gak bisa ngejangkau si YSS sama si Brody-nya, guys, karena dia itu hero jarak jauh semua. Oke lah, santuy, kita clear minionnya dulu, kan? Habis kita nge-clear minion, kita bakal langsung push dengan sangat santuy. Oh iya, Balmond kalau untuk nge-push dia rada lama ya. Karena ya kalian tahu kan, Balmond itu kan rata-rata build-nya setengah fighter, setengah tank. Jadi ya wajar kalau damage nge-pushnya itu rada-rada getek, guys. Tapi ya damage dari skill 2-nya itu sakit, coy. Oke, sabar dulu bos, kita gak bisa nge-war ini. Aduh, posisinya gak enak banget, coy. Aduh, kenapa maju-maju sih? Aduh, udah guys, biar gua TB, udah kalian pada lari aja. Kenapa skill 2 gua dipencet lagi? Ah, mati ya ada, coy. Waduh, wadidaw, walau-walau, sekarang kita masih gak bisa nge-end, guys. Musuhnya ada 2 mm, susah diterobosnya. Coba tadi kita pakai mage yang high ground kayak Parsha, YVE. Mungkin dari tadi kita udah menang kali ya. Ini mah magenya Cyclops, coy, rada-rada susah untuk ngejangkau MM musuh. Tapi ya mau gimana lagi, orang udah di pick. Jadi ya sekarang tugasnya yaitu untuk menerobos nge-end. Kalau gak menerobos sih harus dipaksa pakai lore. Oke lah, sabar bang, sabar. Di sini kita langsung objektif lagi, nge-clear minion lagi, guys, karena tim kita sudah mendapatkan lore. Oke, sekarang kita sudah nge-clear minion yang di mid. Ini mah let's go aja, cuy. Soalnya YSS-nya udah mati. Mantap, Cyclops. Itu dia yang gua tunggu-tunggu. Oke, Lord pun sudah berjalan di arah bawah. Kita pun sedang nge-clear minion yang di mid. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita langsung bikin item immortal supaya kita kuat menerobos tower musuhnya, cuy. Oke, let's go kah? Let's go dong, masa enggak? Oke, sabar. Lah, bisa gitu, anjay, perasaan tadi kagak kena dah. Oh, tapi gak apa-apa, guys. Yang penting musuhnya rata, bos. Gila. Musuhnya, bayangin, langsung mati 4, boy. Musuhnya tinggal ada Perancho. Mau ngapain, Perancho? Kamu cuma sendiri. Ini mah langsung nge-end, bos. Mantap, bos. Gila. Itu dia, coy. Balmond si Brembo. Oke lah, guys. Intinya kalau kalian mau jago pakai Balmond, kalian tinggal manfaatin aja sih dari segi pasifnya, skill 2-nya. Jangan lupa kalian tinggal tempel-tempel aja, cuy. Tempel-tempel, spam skill 2. Kalau musuhnya sekarat, kalian tinggal geprek pakai ultimate gitu aja, cuy.
Oke lah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Oke, mantap.